dari Bupati Tabanan dalam hal ini diwakili oleh Kapal Kepra Kabupaten Tabanan. Untuk itu kami persilakan. Kemudian tim dokumentasi silakan diabadikan. Mohon perhatian sebelum persembahyan ditutup dengan puja para pendaki. Selesai persembahyan puja wali yang ke-18 ini, istirahat kebun untuk melaksanakan makan siang. Setelah melaksanakan makan siang, istirahat makan siang, baru dilanjutkan dengan persembahyan gelombang kedua. Diperkirakan akan mulai persembahyan gelombang kedua jam 13.30. Dharma, marilah kita simak persembahyangan ini dengan para Tidak, sudah beritahu kepada
pengiring pegunung Merah-Marmasukai Cilangkap akan melalui jam 13.30 atau 10. Thank you.
swasti ibu. Ngi. Oh iya ngi, nanti ngi. Sedereng yang kenam, sedereng yang masih kenam kerja. Biar enggak kesenggol tuh aja di sana. Thank you.
Sendiri itu dia aja.